Okay, hi, Assalamualaikum. Hari ni saya nak sharekan sikit pasal Pepsi Cola. Tengok ni. Ni design dia. Design 1950 limited edition untuk ni Malaysia punya. Untuk tahun 2018 ni diorang buat limited edition design dia. So ini 1950 versi 2018. Kalau tengok dekat website, tengok dekat Google, yang rupa sebenar untuk 1950 untuk Pepsi Cola dia, rupa dia macam ni, lebih kurang. Dia macam botol zaman kita, zaman saya kecil dulu lah. Tak ada leting macam ni. Kalau tengok ni, yang ni, hat ni, Pepsi ni. So korang boleh check sendirilah dia punya ni. Dia punya gambar untuk 1950. So ni ada halal. Okay. Ni rupa dia Pepsi 1950. Tengok dia punya ingredient. Tak nampak sangat eh. Sila. Kan. So korang boleh cari. Yang ini saya beli dekat yang ni dekat Shell. Shell. Beli dekat Shell. Dia ada apa ni? Dia ada 4 jenis tau. 4 jenis dia, setiap 4 tu dekat tempat yang berbeza. Dia tak jual sekali. So ini dekat Shell. Design ni dekat Shell. Design ni. Nampak eh? Okay, jom try buka. Bunyi gas. Ush, gas ni kan tak berhenti berbunyi. Okay, ini saya dah lama tak minum air gas, so saya tak biasa minum air gas. Okay, so saya akan tunjukkan. So sebab saya memang tak biasa minum air gas, saya akan campurkan dengan air. Dalam ni ada air. Kuat lah. Kuat gas dia.
Okay, ni saja saya tunjukkan. Gas dia kuat tu. Eh, jap saya nak tunjukkan dia punya, dia berapa ml ni. Oh ni, dia 320 ml 320. Ni dia 320 ml. Okay, so ini limited edition. Saya tak pasti sama ada kalau kita simpan lagi sampai kita tua, bernilai ke tak benda ni. Sebab biasanya kalau korang tengok dekat cerita American Pickers yang diorang kutip, yang diorang kutip barang antik, barang-barang lama. Walaupun apa tu, saya tengok cerita tu, walaupun dia punya apa tu panggil, signboard pun diorang ambil, diorang beli. Ada yang sampai beribu-ribu dia punya signboard tu harga dia, walaupun dah lama. So saya tak pasti ni ada nilai ke tak kalau kita simpan lama. So biasanya kalau macam jenama macam ni kan, jenama yang Pepsi ke, Cola ke, apa ke, Honda ke apa ke, jenis lama-lama tu diorang beli balik, memang bernilai sangat. Kalau dah daripada tahun berapa ya, ada yang saya tengok ada yang simpan daripada Perang Dunia yang kedua, diorang simpan masih ada lagi. Lepas tu diorang American Pickers ni dia nak beli, memang masyuk lah. So saya tak pasti ni boleh bernilai ke tak. Sebab ni limited. Kalau limited mesti ada nilai, tapi tak tahu lah Malaysia punya macam mana. Okay. Guess. Okay, so ini saja daripada saya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Okay.